pada hari ini, hari Jumat. Jumat kami bersama teman-teman dari BPBD, kemudian dari Kodim, dari Koramil, sama-sama dengan personil yang lain, instansi yang lain. Saat ini kami mendatangi TKP terkait dengan adanya beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan akibat dari hujan besar yang terjadi pada siang ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat, termasuk hujan besar disertai angin yang cukup kencang sehingga mengakibatkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso, ya, Lumajang. Upaya selanjutnya seperti apa ini? Ya, pada saat ini kami masih melakukan pendataan, ya, masih melakukan pendataan beberapa rumah warga yang baik yang mengalami kerusakan berat, ya, ringan dan lain-lain. Jadi kami masih melakukan pendataan untuk data lengkapnya. Ada informasi terdapat korban mungkin sejauh ini? Kami masih belum bisa menyampaikan, ya. Kami masih mendatakan baik kerusakan maupun barangkali ada korban luka dan sebagainya. Kami masih belum bisa menyampaikan. Intinya masih lakukan pendataan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.